Banyak botoh yang percaya bahwasanya bulu yang tumbuh pada anak ayam bangkok dapat menghabiskan porsi gizi dari makanan yang dikonsumsi dan mengurangi asupan nutrisi yang tertuju pada pembentukan tulang dan otot. Oleh karena itu, menurut mereka, jika Anda ingin anak ayam bangkok Anda bertumbuh dengan cepat, sebaiknya potong dan buanglah sebagian dari bulunya. Bagian bulu yang harus dipotong pada usia anak ayam 3 minggu adalah pada bagian sayap dan ekor. Adapun saat usianya sudah mencapai 2 bulan, setelah bulu punggung dan bulu leher mulai rontok, bulu-bulu yang tersisa haruslah segera dibuang juga, terutama pada bagian dada dan pahanya. Dalam pencabutan bulu ini, selain dapat mengoptimalkan serapan gizi untuk pertumbuhannya, juga dianggap penting karena dapat mempertebal kulit di bagian tubuh yang bulunya dibuang. Tapi, sayangnya belum ada penelitian ilmiah yang mendasari pernyataan di atas. Semuanya masih berdasarkan asumsi dan penilaian subjektif dari para botoh yang menerapkannya tanpa adanya komparasi yang jelas dan akuntabel. Menurut Mbah Koprot, botoh senior yang telah 45 tahun bergelut di dunia perayaman, proses pengguntingan bulu pada anak ayam bangkok memang akan membuat pertumbuhan anak ayam tersebut jadi terlihat lebih pesat sampai pada usia 3 bulanan. Tapi, begitu usia anak ayam menginjak 4 atau 5 bulanan, maka pertumbuhan ayam pun akan menjadi sama rata atau terkejar dengan ayam yang tidak menjalani proses pemotongan bulu. Sialnya, menurut Mbah Koprot, ayam yang dipotong bulunya semasa kecil, ketika dewasa kadang terlihat lebih culun ketimbang ayam yang tidak potong bulu. Bahkan menurutnya, memotong bulu akan menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan anak ayam bangkok ketika peternak cuma main asal potong saja, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Misal, memotong bulu anak ayam saat musim penghujan, tentu saja akan membuat ayam menjadi kedinginan dan akhirnya mudah terserang penyakit. Nah, itulah tadi sedikit opini antara pro dan kontra proses pemotongan bulu pada anak ayam. Semoga bisa bermanfaat. Salam satu hobi. Maju terus perayaan Nusantara.